الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat nikmat iman, Islam, dan tak kalah pentingnya nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh barokah. Dan kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumatil nur. Para kaum muslimin dan muslimat, khususnya keluarga Man Dua Kota Serang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bersyukur sangatlah panjang. Ini berhubungan dengan perasaan yang mudah dikatakan namun sangat sulit dijelaskan. Bersyukur adalah perasaan yang sifatnya sulit, ya. Sebab jarang orang yang bersyukur, hanya sebagian yang mengerti tentang bersyukur. Ini tidak dapat diukur secara materi. Contohnya saja, yaitu nikmat sehat walafiat. Ketika anggota tubuh kita ada yang sakit, maka kita tidak dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Begitu juga nikmat Islam dan sebagainya. Dalam hal ini, kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Penjelasannya, ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan keberkahan kepada kita. Ketika kita tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Ini yang perlu kita waspadai. Maka dari itu, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, berupa apapun, misalkan kesehatan atau harta dan sebagainya, kita terima dengan lapang dada. Sebab kalau kita tidak menerima dengan lapang dada, ini kita dinyatakan kufur nikmat dan orang yang tidak pandai bersyukur. Dalam hadis dikatakan, pandanglah orang yang berada di bawahmu. Maksudnya dalam hal harta dan dunia. Dan janganlah engkau pandang orang yang di atasmu dalam masalah ini. Dengan begitu atau dengan demikian, hal ini akan membuatmu
tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sangat perlu dilakukan setiap hari untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat kita bersyukur, yang pertama, Allah itu ridho kepada kita. Allah itu ridho kepada kita. Dan yang kedua, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, disenangi karena selalu berpikir positif dan hidup bahagia karenanya. Maka saya berpesan kepada kaum muslim dan muslimat, pandai-pandailah kita bersyukur agar Allah ridho kepada kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.